Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi findaraini amin. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi ngendika ngeten. Jadi wau sateringe niki wa qala fi syahri ramadhan Terus wa qala fihi ay fi syahri ramadhan Masudipun dawuh ngerangna keutamaane Ramadan. Ngendika ing dawuh awwaluhu rahmatun utawi kawitaning sasi Ramadan iku rahmah. Wa ausaduhu lan utawi loe tengah-tengah Ramadan iku magfiratun magfirah. Ngapura wa lan utawi akhir ramadhan iku itqun iku kamardheka minan nari sain rokor ngeten hadis niki anu jaranung melu tenggeh hadis dawuh nika sinti sampeno kalih kanjeng nabi nalika ni badhe ramadhan pas kanjeng Nabi khutbah hati si pun panjang termasuk ipun inggih punika dawuh niki awwaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itqon minan nar niki salah satu setunggalipun keistimewaan ing bulan Ramadan jadi tenggene awal nego rahmati Allah taala Tipun soakan dan tipun turonaken. Awal ini mulai satu sampai tanggal sepuluhan. Mereka di satu bulan itu dibagi sepuluh sepuluh, sepuluh pertama, sepuluh kedua, lajeng sepuluh terakhir. Dan ini yang paling utama sepuluh yang terakhir. Sebuluh enggang tengah berarti enggang kedua niki mafiroi Allah Taala tibur soaken enggang ting sepuluh terakhir buatan cuma mafiroh lan rahmah ikut minan nar dibebas nol tiang tiang sen roko kebebasan sengin roko niki nopo kanggi tiang sen mati nopo kanggi tiang sen urip nopo sifatipun umum. Kalau umum berarti misalnya pas teng Ramadan jenengan sing tese urip niki sakit-sakit dibebasaken sing rokok. yakni ini dipun tetepaken tergolong tiang sing selamat seng rokok. Tentu niki umum. Jadi dawa wafihi apa wa akhiruhu minan nar niki umum. Mulai ini dibuat no para Ulama Kalau sampai kepingin Tergolong tiang sing utako di merdeka no sing roko nak buka nganggo pakanan sing halal Saure juga begitu Jadi harus hati-hati Pokoknya inti ini Mulai awal sampai akhir Niki mboten wonten sing elek. Kuwi enak rahmah enak, maufirah enak, idkon minanar juga begitu enak. Niki Alhamdulillah, kita sebentar lagi mungkin pada poso Ramadan, jadi paling tidak biar semangat kita harus tahu tentang keutamaan-keutamaan syahri Ramadan dan adab-adab posa dan seterusnya kita siapkan saat itu kerasani, poso kita makbul tibon tampi kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Lating ini hati sing dawa niki salah setunggali pun keterangan ke sing ting hati sini ku ingin peniku kan jenabi keutamaan wong sing wa ibu niki manfaat toroso iman niki wong sing wa ibu ko, wong sing poso niku tiba e Tiga i ganjaran telu di sepura tusani, di pipas nosong yang roko, malih tiga i ganjaran koyok ganjarani wong sing poso. Sinti bari buka kalau mau. Jadi umpomo jenengan juga buka wong 10 berarti untuk ganjaran koyok ganjarani wong sing poso jumlahi bintang setoso. Lan asen jenengan sukani buka 50 nggih mboten kathah jadi. Masyaallah, lane sahabat anglet. Kanjeng Nabi mboten sedaya tiyang niki saged nyukani buka. Mungkin dikira kalih sahabat yang, yang dapat pahala seperti niki kudu oleh buka dengan buka sing mewah, sing enak begitu. Tapi tibahi mboten. Jadi kanjeng Nabi kanjarane iki dikekno wong buka walaupun nanganggo banyu utawa kurma utawa apa susu sing dicampur banyu. Jadi umpami jenengan pas maghrib, pas wanci iki buka. Nyukani banyu ngeten iki sak gelas. Rejeki buka. Wah jenengan niku pun entuk kathah niku. Iki kon menener di sepuro dosane. Terseh tiga jaran. Ke ikan jaran, ikan jaran wong sing soim kono waw. Subhanallah. Niki anugerah salim Allah Ta'ala. Aja sampe. Niki jeningan siak-siak Niki jeningan leksana akan. Sak mampu nih pot. Jenengan buatin jen mampu nyukani bukati yang kata wis. Nyukani bukati yang sak mampu nih jenengan. Orang kutunggangi sego. Tumbas kormo. Rongkilo, telongkilo. Tiap. magrib jenengan bage knu te musolla uta masjid dipun damel dahar dipun buka kalih tiyang uh untuk boten kuwat tukurmo jibo banyu keng sumur dikoncop damel wedang nggih wedang ya ben putih biasa mboten masalah penting nyugani bu, buka Neku keuntungan iti yang senyugani buka tinggini aso Tapi jauh salah paham lho <coughs> kaya. Wah nangon aku rawasa posong ibu wa ibuka wae. Waten, iyo poso, iyo nyugani nopo? Buka, ngewaten. Kulo yakin nak nyugani buka cuman sifat inget ini, setauyoti yang sakit. Nggak biaya bisa kok Tinggal ngambil nopo. Akhirnya jatuhkan, dikotak, dikotak atau dikotak kopi atau usaha-usaha, insya Allah pun bon khair. Niki sering kita terangkan pada budi-budi yang ada di posok. itu semangat nglakoni ibadah Niki Jadi ibadah di rumah kita itu benar-benar Masya Allah ganjarannya tidak benar. fardu tidak benar. Kayak fardu tinggi ini lintunnya rumah kita kali. sing sunat teng bulan Ramadan kaya ganjarane kaya ibadah fardu teng lintune Ramadan. Jadi sedoyo ya niki didoblaken boten wonten sing boten. Kranten menika aja sampe puasa Ramadan kita rusak dengan rasan-rasan, dengan adu-adu, dengan kemaksiatan yang lain. Niku akhirnya kok ngilang no ganjaran ini no puasa bulan Ramadan. Tempat kapelis. tempat kabeh. Tapi kita usaha terus ya opo carane poso niki sampurna langkung-langkung malemi kita jama'ah lekiya mulen. Mboten saged utuh kita sempatkan tarawih. Mangka Ramadanan imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddam min dambi. Sinten tiange sing purun kiyamul lail tujuan ini apa boleh ganjaran kalau kiamat, iman bila insyaallah tu sana di sepura kapeh Allah subhanahu wa ta'ala Qala wa anna Allah halan setuhuni Allah ta'ala iku yan zuru mirsani sabu Allah ta'ala fi awal laylatin dalam kawitani bengi minhu saking syahri Ramadan. Gusti Allah mersani ilal muslimina maring biro-biro wong Islam. Wa man utawi wong nadhara kamirsani sapa Allah taala ilahi maring man iku lam yu'adzibuhu ora nyekso sapa Allah iman. man. Wa yaufiru lan sapa Allah taala lahum maring man fi akhir lailatin atau lahum lil muslimin ge lahum lil muslimin fi akhiri laylatin ing dalam akhir bengi minhu sangking iku Ramadan ini termasuk di jadi ini awal Ramadan awal malam Ramadan khususnya Allah Ta'ala rasani tinggi yang muslim maksudnya rasani kita tentu nih pakai nadrah yang khosoh dengan arti Gusti Allah melasi. Nah Gusti Allah perso ini sedaya tiang niki buatan khusus dengan Ramadan. Hatta buatan Ramadan Gusti Allah mersani. Tapi kalau ada ibarat atau tembung kok Gusti Allah nadhara ilah. Itu berarti maknanya nadhara khusus. Mulai ting setunggalipun daun eko, onok wong telu jadi salah satu nelayan turullah ilaihim anak uang telu sok teng dinten kiamat ora ditingali kali Allah. Maksudnya ora kok Gusti Allah mboten pirsa, mboten pirsa. Tapi maksudnya ora ningali niki ai la yan bir rahmah. Lah teng ngene awal lailah saking Ramadan Allah yanzur ilal mukminin, ilal muslimin. Berarti maknani Gusti Allah mirsani kelawan rahmah yakni artine Gusti Allah melasi. Lah wong sing dinadzroh kali Allah Taala lam yuk azibhu. Ah, niki mula nengko nak malam Ramadan, ge jenengan sempatakan dia mulai. Jadi cara dipersani kali Allah dalam keadaan jenengan ibadah lan doat cuma Allah Taala. Jenengan diwalasi dinadzroh kali Allah Subhanahu. Wa ta'ala wa man nazara ilaih lam yazdibhu. Bot kala akhir Ramadan, malam terakhir di sepuro kalih Allah tiang-tiang muslim ini. Jadi poso nipun rampung kabeh, akhir di hadiahi kali Allah arufi mengqirah. Al Mulane ga ono bulan Ramadan iki, sampe timur ngendikaaken cara wong wong niku ngerti opo opo sing nak ulan ramadan minal fadail niki tentu nih lata manan nasu ayakuna ramadan anta kuna eh asana niki ramadan kabe subhanallah jadi cara tiang niku ngerti keistimewaan ramadan keutamaan keutamaan ramadan ngerti maafirah rahmai Allah di sakna tenggulan Ramadan tentu nih pasti mengharap setahun niki Ramadan terus gak ada lereni, pasti begitu tapi cuman tiang-tiang roto-roto lupa dan supi mulai nih kepingin yang gage mawan poso lagi limang dinos dihitungi terus mawon. nah niki mereka nih ki ini kiambaknya buatan semerap jadi buatan sabar tapi nak roh tenan, wah wow, harapannya wali anping ini sedoyo tahun tahu ke Ramadan. Subhanallah. Mane mm -hmm. para ulama una minas salafis saleh. Niki nalika nih pada ditinggal Ramadan, niki sami nangis, sami nangis. Lan ga ono wong sing paling cilok, lan paling rugi. Kaya dini tiang sing nututi Ramadan sampai entek tapi dosa urung di kali Allah Ta'ala. Keranten itu waktu dan kesempatan yang luar biasa. Tapi ternyata sampai habis kok dosa ini dereng di sepura. Mirip kali tiang. Dua ini kesempatan dosa ini di sepura, Tapi kiamat ini nyantai. Apa ini? Ada orang, dua orang tua. Orang tua ini u urep, wong tua nih saya urep, niki nami ini pun kesempatan kagak melebu surga terus terbuka, saya itu mereka wong uang ini pun wong uang tua kok terus birul walidin dah halal jannah, malah nih sebagian ulama ketika ditinggal dia sebutnya sepuh nungwangis sampai wong wong doiran ini kan wong alim ditinggal kok nangis ya opo kok orang dibalik nona iku kodok kodare Allah Taala tiba eh bareng ditangkleti nang isi ora kok kronopo ora krono niki ditinggal wong tuane min haisu ditinggal iki ora ridho kale kodok kodari boten tapi keranten kiamba eh sani kimpun boten gadah kesempatan kesempatan untuk melebu surga lewat jalur tiang nopo sepuh dan itu seorang kesempatan bener lah saya ikut sekarang orang tua nih namis begitu juga asalafus as soleh ketika merasakan teng yang Ramadan pada habis berarti kesempatan yang eco-eco ini kita pada di pundut kale Allah Ta'ala mulai karek menyesali mulai awal ke orang tekun ke orang niki gila ngoten kala wa gala lan ngendika sopoh Jibrilu Jibril li Rasulillah maring Rasulillah alaihima iku muka ingatasi Jibrilan Rasul Assalamu utawi salam Nanti kau ing dawuh Man adraka Ramadan Utawi sabane wong iku lamun nemu sapa man ing Ramadan Falam yu farlahu mengkau arati sepura sabalahu maringman Aba'adahullah mongkoh Muka-muka ngedono ing man sapa Allah. Kul mujabasiro ing amin. Fago la monggo ngendiko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafal amin al hadisah. Nah niki. Niki dungane Malaikat Jibril. Ji amin iki kalek Kanjeng Nabi. niki. Jadi sapa wonge sing nemu Ramadan sampai telas Ramadan nek kok mboten disepura mereka ini kian baik eh, berarti nabo ngelakoni perkara karu-karuan sing mestine penyebab mafirah luar biasa kadae tapi disiak-siak nong kabeh jadi sampai akhirnya Ramadan telas kian baik eh, tiada yang disebut seburo wong sing kaya ngeteniki muko muko di tepi no saking kusti Allah loko kok malaikat jibril sanjang dengan Nabi eh, amin langsung kan Nabi amin lana sing dungo niki Jibril, sing co amin kan di nabi apa raya mustajab mulane napas ramadan penyebab penyebab maghfiratu zunub semua macam macem niki ceklono kabeh lakonono kabeh oh iki singgara itu sepuron itu so iki singgara itu so itu, so, itu, so, itu sepuron ceklono kabeh Kersane mungkin Ramadan telas dusanin jeningan pun res pun resi nah lah termasuk tondo denger, poso niku dipun tampil. poso niku diterima tondo denger, iku setelah Ramadan terus nyambung tingkah apian meneh yaitu misalnya poso enam hari dari bulan syawal tapi nak ono wong amal api koyok poso rampung amal api eh, kok nambah ngelakoni maksiat itu tondone nak amal api kalau wau merdut ditolak kare Allah Taala. Jenengan poso satu bulan, lo barang wis rampung lo kok tiga seneng seneng. Teng tempat -tempat garu garu ini tempat-tempat maksiat gak karu karuan. Morot yang meriko, morot yang meriko, kali anak, kali baju nih, foto-fotoan, campur gak karu karuan, gak maksiat. Lah ngeten iki alamat nak poso jenengan boten ditampi kare Allah Subhanahu wa taala. Cara ditampi jenengan timbulan syawal tambah api. Eh, begitu. Jadi malah istilah min alamati kubulil hasana itba'uha bihasanatin ukhra. Jadi tondo terima katrimane hasanah itu setelah rampung dari hasanah nglakoni hasanah men menai. Jadi hasanah terus gak leren-leren. Shalom. Iki ngoten boten kok berhasanah terus sayyi'ah. Berhasanah terus napa sayyi'ah? Di aniki alamat berarti hasanah yang betul dibon tampi. Kul tu mengucap insun. Nak kok sampai koyok ngeter mereka ni biye. Wadali kali taya suri asba bil maufiroh. Odai mengkono mengkono ikiman adroka ramadhan falam yufar lahu abadahullah. Kok nampak di tunggak nobil ibadat. Iku meregani litanya suri asbabil maufirati Iku krono gampangi Piro-piro sebabil maufiro fi mabona Aksaro minda Haleluwe aga minahatanimang asbabil maufiro Fi ghairihi Endalam dalam sa'liani Ramadan Minas syuhuri Sanggeng piro-piro wulan Nah iya teng Ramadan penyebab Di sepuluhan itu kata-katai Bukan kata wulan wulan Biasa Kau sampai sampe wong niki ora disepuro berarti keranten nemene irade jangkeng Allah taala niki sing dimaksud falaisayuh rubb mongko ora ana kelakuan iku yuhramu dialingali almagfirata ing pengapura fihi ing dalem Ramadan illa man anging sapa wong tafahasyakan banget opo iraduh mengene manan Wa azumat lan <tongan> agung opo jaro atuh wanine man ala ing ingatasi Allah Ta'ala Fastau jaba mongko ngeha'i sopoman al bu'da ing abdo Wa tor dalam ditundung anba bila Nas'alu ing sun Allah ing Allah Ta'ala al afiyata ing karakso Tiriso min sakhati sayib bendunia Allah wa adha bilan siksani Allah wa jami'i bala ihlan sekabiani bala cobaan atau musibah Allah Ta'ala jadi ngerti jadi nak sampai teng Ramadan ini kibadan di sepura dosa ini berarti kerantan banget nemen ini kibadan ini nemen mengoleh Allah Ta'ala nemen oleh berani teng Allah Ta'ala wani ting maksiat sehingga teng Ramadan sing mesti penyebab teng mafi sak kata, kata eh tapi kiamba eh tetap berbentuk mal biro mulanya di laknat atau di tungano ada Allah lanjutkan nah, dua nih tak kok nopo aspek mafi teng Ramadan kok terus saya kuatah uh ya kata ya mulai mangko Ramadan imanan wahtisaban saban hufiralahu mata kodama Nidambi Terus meneh pas Lailatul Qadar ma malailatul qadar imanan waktu saban ila akhirih. Kahanane poso niki nglebur teng dosa dereng ibadah-ibadah lintu. Jadi jane Ramadan itu simul khairat, musim kesenangan, musim ganjaran, musim sabar lan syahrun apa kathura fihi rizqul mukmin, Wulan sing rezeki ni wong mukmin ka kata niki wulan Ramadan subhanallah nampak malaikat Jibril mau nating pas Ramadan niki mudune lan temurune teng kanjeng Nabi ping Masya Allah mboten cuman ping pi pisan niki sing napa kok ping seh sing napa namine pun nika sing terakhir nggih kanthi kanjeng Nabi badhe wafat nika ping jadi cara biasanya itu semaan kali kanji Nabi katam sepindah niki sing terakhir katam pengkali ngoten nggih. Qala wa qad warada lan teman-teman tumekoh opo anna abu abas samai. Setuhune piro-piro pintu ne langit wa abu abal jannati lan pira-pira pintu surga. Iku tuftahu dibuka opo abu abus sama lan abu abul jannah Kulluha yasika bani abwab Kulluha yasika ni abuwa Fi ramadhana ing dalem bulan ramadhan wa laku lanti ditutup di kancing Opo abu-abu niro pintune piro-piro pintu ni piro roko Watu koyadu lanti taleni atau dicancang, cancan Sopo syayatin opo piro-piro setan ingkan dilurung-delurung kape. wa yudhhabu bihim lan tilunga na sapa bihim bisyayatin ilal bihari maring pirang-pirang segoro kaila yufsidu supaya orang rusak asya